Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku David di channel David GT ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan share game FL Legend Modpack lagi teman-teman. Nah, kali ini spesial mod terbaru ya guys ya, versi 0.3.3.1 teman-teman. Nah, jadi modnya apa? Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video reviewnya ya guys ya. Dan oke, seperti biasa sebelum kalian nonton video ini, yang gak banyak kalian klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya ya guys ya. Jadi berapa sih bang, biar kalau ada video baru tuh kalian mendapatkan notifikasi pertama teman-teman. Dan oke, kita udah ada di game-nya, dan ini dia teman-teman ya, tampilan awal dari game FL Legend berikut ini cuy. Oke ya guys ya, mungkin kalian udah pada tahu apa yang berbeda di FL Legend kali ini teman-teman ya. Nah, ini dia ya guys ya. Engine-nya bisa dikasih warna teman-teman ya. Nah, jadi untuk mod kali ini tuh cukup simple ya guys ya. Ada warna ini, dan ini RE7-nya dengan livery yang keren banget ya guys ya. Nah, oke, kita langsung ke bagian setting dulu teman-teman. Seperti biasa, untuk kualitas grafiknya paling tinggi ya guys ya. Asapnya kalian matikan atau kurangin saja, karena asap itu sangat mengganggu menurut aku sih. Apalagi buat driftnya tandem gitu sih, sama multiplayer ya guys ya. Nah, kali ini aku juga bakalan memberikan tutorial biar everything kalian tuh uangnya banyak ya guys ya. Kalian bisa klik tombol plus di kiri atas ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian tinggal beli aja ya guys ya. Nih RP 1 juta nih cuy. Ini enggak bayar teman-teman ya. Kalian tinggal tunggu aja kayak gini cuy. Nah, kita tunggu aja. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Sangat mudah banget, easy banget teman-teman ya. Nah, kan uang kalian udah nambah kan teman-teman ya. Nah, jadi cuma kayak gitu cuy. Oke, aku bakal review untuk mobil-mobilnya ada apa aja sih ya. Yang pertama ada mobil S13 teman-teman ya. Kemudian ada mobil GT86, ada mobil Alteza, ada mobil E30, E36, ini Mazda S14, S14, S80SX. Anjir, lampunya keren. R32 keren-keren ya guys yang mobilnya full GDM semua teman-teman ya. Ada Miata, ih cakep cuy. Udah R7, udah di fix ya guys ya, udah keren nih teman-teman nih. R7 nya nih di versi ini. Ini mobil aku banyak ya guys ya, karena aku pakai ini, pakai akun yang lama teman-teman. Jadinya banyak banget cuy. Oke, nah di sini tuh engine-nya kayak gini ya guys ya. Kalian bisa custom warna teman-teman ya. Caranya gimana custom warna? Karena kalian klik cat semprot di kiri sini teman-teman. Setelah itu kalian pilih cat semprot yang ada di bagian kanan ya guys ya, yang ada merah-merahnya ini. Nah, setelah itu kalian di sini tinggal tambahin layer ya guys ya. Kalian klik tambah, dan di sini kalian klik basic teman-teman ya. Ini buat kalian yang pemula cuy. Mungkin kalian ada yang masih pemula gitu ya. Atau kalian klik tombol kota, warna kota. Nah, setelah itu kalian bawahin ya guys ya. Kalian scroll ke bawah dikit teman-teman. Nih. Nah, sampai ketutupan ya guys ya. Nah, sampai kayak gini teman-teman ya. Nah, sekarang kalian bisa custom warnanya. Nih, contohnya kayak gini ya guys ya. Sama warna merah, pink, ungu, biru, biru muda, hijau, kuning. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Sangat easy banget ya guys ya menurut aku ya teman-teman ya. Nih, jadi kayak gitu cuy. Ada warna oranye juga. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Buat kalian yang masih pemula di tahun 2023, mungkin kalian yang baru tahu game drifting keren ini. Nih, cakep ya kan. Oke, setelah itu kita bakal coba di mapnya teman-teman ya. Dan di sini aku bakal cobain multiplayer teman-teman. Seperti biasa untuk server kalian bisa pilih server sesuka hati kalian, tapi aku saranin main di server Indo ya guys ya, karena di server lain tuh kayaknya bakalan nge-lag. Kita coba di versi Jepang. Dorifuto Surubia Date Surubia Date Surubia Date Siru do di Siru biadate. Siru biadate. Aku bisa baca ya guys ya, karena aku udah belajar. Yaru zekunsei. Yaru gen
Baru Zen Gun Sai, Gun Saiti. Oke. Kalau yang kanji-kanjinya agak susah cuy, enggak bisa aku. Oke, kita bakalan coba di mana ya? Yang enggak banyak-banyak orangnya, kita coba dimain di sini aja lah. Anjay, ada kata sandinya dong. Oke. Blue Reef tuh. Dah. Oh, dia nge-lag, pantesan. Nah, jadi kayak gini aja sih, ini bisa buat mabar, teman-teman ya. Plot twist. Anjay, cakep banget ya kan? Nah, tuh. Everybody knows my heart's faking now. Anjay, keren. Kalian bisa cobain aja sendiri teman-teman. Tapi tadi aku gabungin sama Real Size tuh nggak bisa ya guys, ya nggak tahu kenapa. Apakah nggak compatible atau gimana? Tadi aku coba nggak cocok teman-teman ya. Aku install aplikasinya tuh ini apa keluar terus gitu cuy. Nggak jelas kayaknya. Ini cakep, mobilnya keren. Banyak yang bergabung juga tuh. Mobilnya pada keren-keren ya guys ya. Ini bocil-bocil sana jago-jago juga driftingnya. Anjay. Hei. Ih, 180 eseknya ganggu coy. Kita coba drifting sama ini. Nah ini ya. Ya guys ya, asapnya tuh agak mengganggu teman-teman ya. Makanya aku sarankan kalian matikan aja. Biar gak mengganggu drifting kalian ya guys ya. Soalnya kalau kalian nyalakan tuh ini yang belakang gak kelihatan cuy. Nah jadi gimana teman-teman buat version kita kali ini? Ini aku bisa baca nih ya. Roketo. Ini namanya nih Roketo. ROKE. Oh itu tembus ya. Oh ini depan nih warna merah nih. Aku tertarik banget sih. Hilang kocak. Nah oke, jadi gimana teman-teman buat kalian untuk evaluation kita kali ini? Apakah kalian suka? Apakah kalian mau cobain? Untuk link downloadnya aku taruh di pin komentar paling atas seperti biasa teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Thank you buat teman-teman yang telah menonton. Dan dorong kembali lagi di video-video kita. Bye-bye. Anjay.